balik lagi nih kita kepo. Kepo banget. Wanita Amazon masih berpetualang di rumah Black House AA Panji. Nah, di rumah Black House AA Panji ini enggak hanya ada jenis ular saja, Babs. Di sini juga banyak hewan-hewan reptil yang lainnya. Ada burung-burung berwarna cantik dan burung makau. Ada berbagai jenis iguana juga di sini dan masih banyak lagi di Babs. Pokoknya rumahnya AA Panji seperti mini zoo. Oke, kita mau lihat apa lagi nih? Banyak nih, ini ada Jojo. Jojo nih, Jojo Cinta ya ini ya? Ini kakatua mana? Ini bisa ngomong gak? Ini dari Amerika Selatan ya, dari Brazil. Oh, Jojo! Ngomongnya cuma gitu, Jojo. Makanya Jojo. Jojo! Ngomong? Jojo! Nah, ini ada... Ini ada awam juga. Ini Madura Salvator kayak yang tadi. Nah ini reptil tercepat di bumi nih. Ini similis iguana. Kenapa, A? Itu bisa dikeluarin kalau dikamu pegang aman jinak. Iya kalau aku kalau kayak gini-ginian mah nggak takut. Kalau lari itu bisa sampai 45 km per jam. Jadi di bumi itu reptil paling cepat dia. Ada apa lagi, A? Ah, ini ada biawak dari Madura. Ini tadi udah. Ini apa nih? Beda warna doang. Dia itu Black Dragon. Black Dragon tuh biawak dari Lampung, tapi warnanya memang hitam gitu. Bukannya nah, itu dinosaurus asli tuh. Ini dinosaurus? Iya, itu nama latinnya aja Hydrosaurus. Dia dinosaurus air. Oh, ini si T-Rex ya? Namanya T-Rex ya. Siapa? Kok lu tahu sih? Otaknya. Apa ini T-Rex? Lo mau lihat ya? Enggak sih, enggak usah lah. Enggak, di sini aja. Ini benar-benar jinak-jinak itu bisa cantik banget ya. Namanya apa tadi ya? Salving Dragon. Oh, Salving Dragon. Nama latinnya Hydrosaurus abonensis. Uh-huh. Ini dinosaurus air yang masih hidup. Jadi sebenarnya sih dia miniaturnya dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang. Emang jadi, itu buntutnya emang berdiri gitu, ah. Warning position. Jadi dia nih gua kayak ancaman gitu. Padahal mereka ini herbivora. Ini berapa tahun, ah? Ini udah hampir 20 tahunan percaya enggak percaya, ya. Umurnya. Ini enggak bisa gede lagi, udah segini aja. Tapi Babs, kalau dilihat dari mukanya ini, emang mukanya mirip banget kayak Jurassic Park loh. Ya memang agamid itu semua rata-rata mukanya rada-rada Jurassic. Ada tanduknya, kemudian ada layarnya. Ini keras ya tanduknya? Keras. Ini... yang emang bikin mereka percaya. Mereka tuh enggak ini kok. Gue lebih jantungan deket Oji loh dibanding yang deket binatang. Jadi... Coba lo, Ji. Lo kan produser gua. Ya apa-apa, Sok. So, dia memang harus... Lo cowok kayak apa sih? Tuh? Badan doang gede lo. Gua challenge deh. Ini kita sama Mas Oji sweet aja. Ntar yang kalah, gua tepelokin si Rek. Iya, iya. Iya, yang kalah gua tepelokin si Rek. Ayo. Ya, ayo tiga kali. Satu, dua, tiga. Oke. Ayo, A. Ya. Boleh? Ayo. Biasa aja, Ji. Biasa. Lu tenang, ketenangan. Nah, lu jangan gerak, Ji. Ji, lu jangan gerak. Sumpah, kepalanya di kepala lu, Ji. Tegak dong. Lu kan laki, Ji. Lu jangan memalukan bangsa gua dong. Oke lah, Beb. Kalau begitu, abis ini kita bakal ke tempat katanya. Di situ adalah rumah karantinanya para ular. Tetap ini kita kepo, Beb. Kepo banget! Sekarang kita menuju Black House yang di mana ada galeri Terra, yaitu tempat penangkaran atau observasi berbagai jenis ular yang ada di sini, Babs. Langsung aja kita kepoin. Oke, ini adalah kamar ular ya. Juga segala macam jenis ular ada di sini. Ada, benar. Nah. Ini semua dikandangin kan? Itu kobra. Kobra Thailand tapi albino. Albino tuh maksudnya yang kulitnya putih gitu? Kuning justru. Oh, lihat dong. Ini Piper Mangrove. Kemarin gigit. Berarti paling berbisa dong. Ya, kemarin gigit kiperku sampai bengkak. Di sini kita ada metode penanganan untuk kalau misalkan ada bagian dari kita kena gigit, kita obatin. Lu aja.
Mau ada yang eksperimen sehari sembuh kok, gua bantuin. Oh, Ji, 10 juta, Ji. Bener ya? Ayo. Ayo, gua mah. Ayo gua siapin duitnya. Bengkaknya cuma sehari doang, gua jamin. Enggak usah, makasih. Tapi kalau misalkan enggak dirawatin, copot tangan. Halah.